Guys, sumpah ini gak bohong deh, Mami Vinska mau cerita. Kenapa sih si Lala setiap maghrib sukanya ke belakang terus? Ini loh, ke taman belakang yang serem itu. Kalau kalian gak percaya, coba tonton video ini sampai habis ya. Aku udah coba bujuk Lala pakai cemilan, biasanya kan dia mau nyamperin, ini enggak. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, Lala cuek, padahal kan ini cemilan kesukaan dia. Aduh, Mami Vinska jadi merinding banget, guys. Iya, aku jadi bertanda tanya, kenapa sih mesti pas maghrib gitu? Nah, si Lala tuh pasti ke daerah sini, guys. Nah, yang sini, tuh dia nyamperin kan, gak tau nyamperin apaan. Terus, Mama Lala seperti melihat sesuatu gitu loh, guys. Akhirnya kan Mami Vinska takut banget, jadinya buru-buru masukin Lala ke dalam rumah. Tapi guys, lihat deh mukanya si Lala, kok jadi murung kayak gini ya? Aduh, ini kenapa ya kira-kira guys? Ada yang tahu nggak?